Karakter ini tiba-tiba menjadi dipakai semua orang Free Fire gitu kan. Baik dari pro player, YouTuber, bahkan musuh-musuh di master semua rank juga dipakai ya. Apalagi di keluar squad. Ini dia Homer, teman-teman. Kita langsung saja ke in game-nya Retus Hugo. Nah, ini dia Homer-nya. Nggak tahu kenapa ya Homer ini sering banget ketemu, dan kalau ketemu Homer ini bikin deg-degan, guys. Kalau udah sampai drone-nya ke kita itu ya kayak jadi melambat, beku dan tidak bisa bergerak, kena stun. Kayak lo di slow siapa ya? Kayak lo di slow Lilia gitu ya. Dan gue bakal cobain solo squad dengan Homer ini. Untuk skill yang gue pakai di sini adalah kombinasinya dari Jota ya, untuk nambahin darah waktu solo squad. Ini juga untuk penetrasi armor pakai Hayato dan juga Moko untuk mengetahui posisi musuh. Udah lama juga gue pakai nggak pakai Moko nih. Tapi menurut gue ini bisa dikombinasikan dengan si Moko sih. Sebenarnya Homer ini cocoknya untuk support ya, daripada kalian untuk ngeras untuk maju ke depan gitu kan. Nggak cocok gitu, karena ini skill tuh kan skill yang bisa open vision, bisa ngelihat di sekitar tuh ada musuh ataupun enggak gitu kan. Dan enaknya dengan Homer ini guys, kalau kalian mengaktifkan skillnya, kalian bisa tahu ada musuh satu. Cuman kalau emang nggak ada musuh, kalian jadi bisa lebih aman untuk looting dan ngapa-ngapain gitu kan. Jadi ini serbaguna banget karakternya, apalagi dengan cooldownnya cuma 90 detik ya, dan damage ke musuh tuh 25 loh. Jadi bisa kalian nyicil musuh dengan drone-nya, atau juga bisa kalian end musuh jika tinggal satu hit lagi gitu kan. Dan jaraknya juga lumayan jauh, 100 meter ya. Cuman agak sulitnya Homer ini kalau drone-nya terlalu cepet jalan, kita nggak tahu posisi drone-nya tuh udah di mana gitu. Yuk langsung aja kita bermain solo versus squad, apakah overpowered atau tidak di rank master coy. Ini dia gameplaynya. Good. Hey, what happened? Double kill. Kena lo ya. Dia marah anjir, sampahin. Gila kali guys, ini skillnya Homer emang the best coy. Yuk, Homer keluarkan skillmu. 1 2 Nah, di sini dia orangnya. Iya. Di sini kita pindah, di sini deh coy. Udah pindah lokasi dia. Belum aja gua aktifin nomor gua ya. Ya udahlah, langsung kita ke Arsenal aja guys. Let's go. AWM. Boleh kali sih AWM. Kita beli peluru dulu ya. Oke guys, enaknya nih pakai Homer tinggal klik doang nih. Tak. Musuh langsung ketahuan di mana sih? Itu yang orang-orang pakai Homer tuh gunanya coy. Dan juga kita merasa aman gitu kalau Homer nggak kepake gitu kan. Berarti di sekitar emang nggak ada orang. Nah, ini nggak ada orang nih berarti nih. Nah, udah aman di sini guys. Sekitar sini pasti aman. Yusak. Oh, ini dia coy. Dada gua sakit sumpah. Unstoppable. Tunggu, dia nggak pakai face. Langsung one hit guys. Oke, nggak ada orang. Saatnya pakai Homer lagi. Yuk. Cari-cari Homer, cari-cari. Kosong anjir. Nice. Emang satu. Berguna juga itu. Pelontar manusia itu. Rampage. Nice. Homer aktifkan. Kasih tahu musuh di mana. Anjir, lihat mana tuh? Ini gua. Oh, ini anjir. Killing spree. Nah, lu. Oh ini anjir orangnya cok. Dari tadi nongol gitu bang.
Lu mah nungguin gua. Yuk, Homer. Depan sana kayaknya ada orang, Homer. Let's go. Oh, kesini dia. Kenapa? Kerja kenapa bagus. Ini mulu ya? Oke, okay, good. Healing dulu guys, healing dulu guys. Yuk. Good, nice. Killing spree. Habis dong nih gua guys. Ini gua habis coy. Groza boleh lah. Sini ada orang ya? Homer. Oh, anjir, hampir dia gua di SP coy. Killing spree. Aduh, anak setan, temannya banteng. Jadi dikit lagi anjir. Guys, dikit lagi guys. Ya Allah. Tuh banget. Oke, Homer aktifkan. Cepet banget sih ini. Gak mau keluar loh. Homer versus Homer. Emang ngeselin ini karakter coy. Wah, anjir, shotgun 3 dari mana? Wah, lo shotgun 3 dari mana pak? Allah, baru mulai ini game. Ya Allah, ada orang lagi coy. Dia gak nyerang lo, bodoh banget jir. Padahal gue gak ada ini loh. AC aja lah. AC lebih menggoda guys. Nah, ada orang lagi. Orang gila ini. Triple kill. Nice, kenok udah bang, nggak usah diurus lagi udah. Maju aja lu. Udah mati tuh orangnya weh. Ya Allah tuh orang pantang menyerah banget guys. Yuk saatnya kita kejar dia. Huh? Wih bisa nembus gluel itu sih the best emang. Nah. Gimana guys, bikin panik banget kan nih Homer nih emang bikin orang tuh auto panik udah. Enggak, ya enggak mau sebutin. Woi. Sabar. Nah ini. Pecah lagi coy. Enak bener jen pala orang nih guys. Ini Homer gue malah gak kepake nih, lama banget ya ternyata keluar apa drone-nya tuh jalannya lama gitu loh. Kayak dia butuh digas dulu coy. Halo. Aduh. Chrono keluar nih, keluar lengkap udah ya. Udah lengkap semua lu keluarin ya. Udah lengkap semua. Wih, nunggu di situ. Oh, ih, gak ngelawan dia. Homer, tugasmu saatnya untuk melacak dia di mana. Kok nggak kelacak? Nggak dilacak malam-malam Homer kampret. Wah, lebak sih guys ini. Ah, malah dapet tim lain lagi. Wih, ngeras lo dia. Gila, ngerasnya tuh terstruktur. Hmm,
Nice. Ayo open lagi. Turun loh dia. Bus lo ya. Yuk maju guys, maju. Dapet juga, nice. So, Omar cari musuh. Drone aktif. Clock up. Mana? Wih, wih, oh di sana. Oke, aku ikut. Wih, gila banget coy. Hit. Hit. Ih, kemana gocek-gocek lo ya? Baru hidup kayaknya nih. Eh, enggak dong. Baru hidup gue. Wow, ini baru gue mau nih. Nice. Bentar. Oh, dari sini. Wah, oh, nyangkut anjir. Healing ini dulu, reload dulu. Oke, sip. Killing spree. Nice, dapat kill dari blue ini guys. Omar, lock on missile. Anjir, mati sama drone dia coy ya. Nih, horor banget anjir game FF sekarang. Oh, itu dia. Nice, satu lagi coy. Let's go. Loh, kok hilang? Jangan. Oke, nice. Gila guys ya, ini Homer pantesan dipakai terus gitu loh. Lihat aja coy, bisa bunuh pakai drone gitu kan. Langsung panen kill kita guys. Gimana teman-teman, apakah overpower ataupun enggak? Apa emang Homer ini cocoknya cuman main di squad ya? Karena gua ketemunya Homer ini ya selalu main di solo versus squad sih, solo jarang ya, solo tuh kebanyakan chrono gitu loh. Oke guys, itu dia, kita berhasil tentunya solo squad dengan karakter Homer yang lagi dipakai banyak banget orang ya. Akhirnya gue mengerti kenapa Homer ini dipakai. Coba menurut kalian lebih OP Chrono, Homer, Skyler, atau Santino? Komentar di bawah ya. Yang usernya Homer juga silakan kasih tips-tipsnya gimana pakai Homer yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi next konten dan sayonara.